Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cetina, ayo tuh. Ah, biar sama saya aja. Mas Suha, itu dia aku. Emak teh malah nyuruh saya untuk ngelamar Entin. Kum, cek. Mak Suha mau ngelamar Entin? Emang siapa yang mau dinikahin? Ya saya atau melehoi, gimana sih? Oh, oh, oh. Ganas juga kamu, Ceng. Nah, apaan sih? Kenapa lagi? Kejadian ini. Udah biarin aja, Kum, ah. Biar orang kayak yang gak jelas itu cium tangan saya setiap hari. Habis capek, Kum, diginiin terus. Mendingan saya jadiin aja sekalian. Jadi beneran, Cek? Beneran! Mantap! Mantap! Kum, doi, puntennya. Saya mau jemur baju dulu. Saya tadi mau ngejemur, saya nggak jadi. Oh yaudah, yaudah, kita pulang dulu. Ya ampun, santai dulu. Atuh, sensitif banget sih jadi orang. Ah. Kita pulang deh. Iya, Kum. Center, Kum. Itu kamu udah bawa motor sendiri. Yaudah, kamu pulang sendiri aja naik motor kamu ya, Kum. Saya naik motor saya, kamu naik motor kamu. Ceng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan pak. Ayo, Ceng. Ya, hati-hatinya. Perasaan saya nggak enak, doi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kan, Sum? Sumi, itu ditanya. Kamu maca? Cie, Sumi. Mama Sep, emangnya ada apa mau ke rumah Sumi? Ya mau ngelamar kamu atuh, Sum. Pakai ditanya lagi. Iya kan, Mama Sep, bener kan? Iya, begitulah. Tapi maaf ini, manggilnya jangan Om atuh. A.A. Asep aja. Kan biar lebih enak didengernya. Ayah! Astagfirullahaladzim. Cepet sekali nih latihannya. Sum, Ce. Nanti dilanjut lagi ngobrolnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Asep, Om Asep. Kamu maca? Udah, ayo cepet-cepet. Sumi, tunggu. Kamu kan belum jawab. Ice, Ju, Ice. Meninggalak, ih Sumi mah. Latihannya sudah ya? Ayah ngapain bicara sama Teh Sumi? Oh, tadi itu ayah sebenarnya mau beli bolu ke Teh Ice. Tapi pas kebetulan ada Teh Sumi. Hancur! John, Kak Sabrina minjem bambu runcingnya. Ya Allah, Sabrina. Ya Allah, Sabrina. Hati-hati tuh tajam. Komandan. Sebentar, sebentar. Iya, iya, iya. Kita harus pakai sistem strategi baru Agen 03. Siap, Komandan. Sistem pelatihan harus kita ganti. Kelompok Denny dan kelompok Barbara seharusnya terpisah. Tepat. Maaf, Komandan, maaf. Kehadiran mereka harus kita bedakan. Saya khawatir Kang Alo, Pak Debaskoro, dan Juni akan segera melakukan penyerangan.
Sementara pasukan kita belum siap sepenuhnya. Ya Allah, benar-benar berat ini. Ayah beneran Sabrina. Tadi itu ayah mau beli bolu ke Teh Ice. Ya Allah Kang Asep, masih begitu aja sama anak. Perasaan Asep teh harus dapat tausiah khusus dari Pak Ustadz ini. Jangan bohong sama anak. Ampun kalian. Berarti bener ini, Papa Barbara teh pernah bilang kalau Mas Asep itu sering bohong. Ternyata bener. Barbara, udah kamu diem aja. Ya Allah, ini mah makin bener kata Papa. Om Asep itu suka marah kalau dibilang sering bohong. Padahal kan kenyataannya emang sering bohong. Ya Allah, Barbara. Sabrina, Kak Barbara teh yakin ini kalau Papa kamu itu lagi bohongin kamu. Kak Barbara heran ini. Kok ada ya Papa seperti itu? Ampun. Nah, maaf Om semuanya. Barbara teh duluan ya. Bar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahaya mengancam. Ya Allah. Barbara, kalau mau pulang udah sana. Ya Om, ini Barbara mau pulang. Sabrina, jangan dipercaya ya. Ayah tadi bohong lagi. Kalau begitu kita pamit dulu, Cesi. Iya, Kang Idan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Ah, biar sama saya aja. Cek, Mangga. Iya, Kang Idan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kamu tanya, A'a sudah berdamai apa belum sama Aceng? Sudah. Alhamdulillah. Ya, tapi tadi... Esi baru beli. Kamu keluar? Abdullah diajak? Enggak. Tadi ada Kang Idan sama Cetina kesini. Cetina. Esi juga baru kenal. Kesini sama Idan? Iya, sama Kang Idan. Idan. Iya, sama Kang Idan. Iya, itu sepertinya. Sepertinya... Ya begitulah. Maksudnya bagaimana sih? Esi kenapa mikirnya kalau Cetina itu calonnya Kang Idan ya?